Perkenalkan, nama saya Hairu Saleh. Sejak kecil sudah menangkap ikan di sumber Kima. Sekarang butuh 4 jam agar bisa menangkap ikan. Sekarang ikan semakin berkurang. Nama saya Ketut Santika. Nama saya juga Totok. Trihita Karana adalah pondasi kita untuk hidup yang harmoni. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan manusia, dan alam. Hubungan kita dengan alam perlu dijaga dan diperbaiki agar tetap terjaga kelestariannya. Kerusakan terumbu karang yang terjadi saat ini diakibatkan oleh faktor alam dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Di sini kita ada metamorfosa. Kita bergerak di sini dengan masyarakat dan desa untuk bersama-sama bagaimana kita memperbaiki alam kita lah kembali, merubah pola pikir lebih kepada ya lebih positif kepada alam dan juga melakukan perubahan seperti restorasi terumbu karang dengan membuat struktur-struktur rumah karang. Tujuannya ke depan adalah satu misi memperbaiki kerusakan alam agar alam tersebut bisa kita nikmati keindahannya seperti dulu kembali. Vika merupakan seniman internasional pertama yang mempersembahkan karya patungnya untuk proyek ini. Metamorfosa Project, salah satu galeri patung di bawah laut yang berada di dunia. Silakan datang ke galeri dunia bawah laut yang sustainable. Saya bersyukur dengan NGO yang ada di sini, Metamorfosa khususnya, untuk bagaimana menghidupkan terumbu karang kembali supaya ikan-ikan itu bisa lagi berkembang biak di sekitaran lokasi yang kita inginkan di sumber Kima ini.